Propi Tri Budi Utomo dan Paspampres baru, Jenderal Kopassus Pemburu KKB Papua. Bintang di pundak Brigjen TNI Tri Budi Utomo bakal bertambah lagi. Wadanjen Kopassus ini dipromosikan sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, Wakil Presiden, dan Paspampres. Tri akan menggantikan seniornya, Majen TNI Agus Subianto, yang dipercaya ke teritorial sebagai Pangdam 3 Siliwangi. Penunjukan ini menjadi promosi bintang 2 bagi lulusan Akademi Militer 1994 tersebut. Mutasi dan promosi jabatan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karir serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis. Kata Kabid Pinum Puspen TNI, Kolonel Laut Edi Rianto, dalam keterangan tertulis Selasa 3 Agustus 2021. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 6 Februari 1971, Tri Budi Utomo memiliki karir cemerlang di militer. Dia merupakan orang pertama dari lulusan Akademi 1994 yang menembus Pati alias Brigjen. Dari Lembah Tidar, Magelang, Tri Budi berkecimpung di kecabangan infanteri. Kop Baret Merah menjadi ladang pengabdiannya. Dalam perjalanan waktu, dia pernah menjabat Komandan Satguto 81, unit paling elit di Kopassus. Setahun di Satguto 81, dia dipromosikan sebagai asisten personel Danjen Kopassus 2017 sampai 2019. Karirnya semakin melesat saat dia ditunjuk sebagai Komandan Grup A Paspampres. Tri ketika itu menggantikan Kolonel Infanteri Muhammad Hasan, seniornya di Kopassus. Setelah itu dia menjabat Dandrem berdasarkan validasi organisasi TNI Korem 052 Wijaya Karma, dinaikkan menjadi tipe A. Itu artinya Dandrem dijabat Brigjen. Dengan promosi jabatan sebagai Danrem 052 Wijaya Karma, Tri pun pecah bintang. Untuk diketahui, Korem 052 Wijaya Karma membawahi Kodim Jakarta Barat, Jakarta Utara, Tangerang, dan Tiga Raksa. Tri Budi selanjutnya dipercaya sebagai Wadanjen Kopassus berdasarkan surat keputusan Panglima TNI nomor Kep 666/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020. Dalam jabatannya ini, dia dipercaya sebagai Kepala Operasi Satgas Nemangkawi dari TNI. Salah satu tugas Satgas tersebut yakni memburu dan menumpas gerombolan teroris kelompok kriminal bersenjata di Papua. Duet Tri Budi ketika itu yakni Brigjen TNI Rocky Herilangi yang merupakan Kepala Operasi Satgas Nemangkawi dari Polri. Kebetulan Herilangi juga lulusan Akpol 1994.